Jadi kita akan mulakan eksplorasi seperti biasa. Sebelum ni kita mulakan eksplorasi, so Brother Boy dan juga Kai Aspa akan masuk buat safety survey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan urusan kami malam ni. Jadi saya akan stay di luar dulu. So banglo ni sangat terkenal dengan berbagai-bagai kisah dan cerita mistik, guys. Alhamdulillah kami tidak dikecualikan. Malam ni kita telah tiba di sini. So Brother Boy dan Aspa telah masuk ke dalam untuk buat safety, untuk keselamatan saya sebentar lagi. Dan saya akan buat solo explore malam ni untuk masuk ke dalam banglo yang dikelani dengan nama Banglo Upsi, guys. So ketibaan kami agak terganggu dengan bunyi anjing menyalak, seperti memberi amaran ataupun tidak disenangi kedatangan kami di sini. Agak terganggu, guys, dengan nyalakan-nyalakan anjing kawasan sekitar sini. Jadi kami dengan tenang cuba mengawal situasi supaya kawasan penduduk sini, sekitar sini tidak terganggu. Okey, diorang dah keluar. Semoga semua baik-baik berlaku dalam. Alright, Bi. Alhamdulillah. Tak ada orang, tak ada binatang, tapi abang nak ingatkan dekat sebelah belakang sekali tu ada ular saling kulit. Nampak ada ular tedung. Alamak, ya. Ha. Tak apalah, saya berhati-hati. Besar juga kulit ular tu. So, hati-hati . Okey, baik-baik. Mata alert, tengok kat bawah. Okey, roger. Hati-hati . Kalau boleh tak main belakang tu lah. Supaya kita tak payah restore sampai belakang. Kita masuk mana yang termampu saja. So, base dekat sini, Bi. Okay, guys, kita akan mulakan eksplorasi. Jadi saya telah diberi amaran oleh tim kami, kru kami, bahawa di satu hotspot di kawasan belakang terdapat kulit tali pinggang . So saya tak nak sebut nama dia. So agak besar dan agak baru kulit tali pinggang tu. Testing 1, 2, 3. Okay, terima. Okay, terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lokasi ini bagi saya energi dah tak kuat, guys. Saya baru saja masuk dah dapat rasakan macam-macam sesuatu yang saya tidak senangi, guys. Jadi apabila Brother Boy kita dan Kai Aspa telah beri amaran pada saya yang terdapat kulit tali pinggang di dalam kawasan banglo ni. Gambaran luar banglo Upsi di Tanjung Malim. So kalau boleh nampak cahaya kat dalam tu, boleh nampak tu hunter kat dalam sedang buat rakaman. Nampak cahaya tu, tu hunter kat dalam tengah buat rakaman. So kami tunggu kat base. Ni keadaan sekeliling lah. Bangunan ni lebih kurang 1970 lebih lah. Dibina. Oh, 1970 lebih. Lama lah. Sebelah kiri dia, kalau dari depan ada tokong Cina. Sebelah kanan dia saya anggarkan ada surau. Wallahualam, nampak je surau. Jadi saya tidak berapa senang . Namun disebabkan kita telah berada di sini dan jauh datang, hampir 1 jam lebih perjalanan, saya akan tetap teruskan eksplorasi pada malam ini, guys. Semoga segalanya baik dan berjalan dengan lancar. Subhanallah. Auzubikalimatillahi tamatibisharim. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat ni creepy, guys.
ada orang ya. Seperti ada pergerakan kan guys. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi banglo ni mungkin dua tingkat, tapi bahagian atas dia dah hancur. Saya dengar ada pergerakan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubikallahi minasyaitanir rajim. Agak kurang senang guys eh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang creepy tempat ni guys. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So korang boleh dengar apabila cahaya lampu suluh saya disuluh ke arah luar, anjing akan mula menyalak. So agak terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anjing tu seperti memberi amaran mode guys eh. Oh. Memang creepy tempat ni. Dan saya takkan jalan sampai ke hujung sana eh, disebabkan telah diberi amaran ada kulit tali pinggang di kawasan sekitar sini. Ini saya terpaksa buat explore secara dengan perlahan eh, untuk melihat keadaan sekitar. Subhanallah. Okay guys, hunter masih kat dalam lagi. Saya berada di, kalau dari depan ya, sebelah kiri banglo ni, seperti yang korang nampak, memang hutan bersemak sangat banglo ni. Belakang tu ada rumah ke? Mas tinggal. Tengok lah, dinding-dinding banglo tu semua dah diselaputi pokok daun bersemak sangat eh. Dan saya tengah duk mencari di mana kulit tali pinggang yang dikatakan oleh Brother Boy dan juga Kai Aspar tadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Seperti ada kelibat tepi ni guys eh. Subhanallah. Oh, korang boleh tengok yang saya pegang lampu pun menggigil guys. Luar biasa tempat ni guys. Jadi
jam baru 12:15 minit malam. Saya baru mulakan eksplorasi di kawasan Banglu sini. Allahu Akbar. Wish meremang guys. Allahu Akbar, meremang. Allahu Akbar, subhanallah. A'udzu bi kalimatillahi tammin syarri ma. Saya dapat rasakan macam mana perasaan sahabat-sahabat explorer kami yang masuk secara solo dalam ni guys. Jadi untuk pengetahuan viewers dan supporter, Banglu ni bertempat betul-betul di tepi jalan . So ada gerai makan, kalau tak silap saya, tepi jalan tadi. Tapi waktu ketibaan kami telah ditutup, mungkin sebabkan faktor PKP . Sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. A'udzu bi kalimatillah. Base masuk. Okey ya, sebab kita orang dekat luar ni macam ada dengar bunyi benda terhempas ke, benda jatuh ke tu. Setakat ni alhamdulillah keadaan baik dan terkawal. Oh, bunyi tu mungkin saya terpijak ada batu mamal untuk tile saya terpijak tadi. Alright, Roger. Okey, terima. Sejuk guys. Seram sejuk dia buat ni. Okey, saya dah nampak. Jadi ini adalah kulit yang dikatakan oleh Brother Boy dan juga Kak Yaspa. Nampak ni. Itu adalah kulit tali pinggang. Dan saya takkan main sampai ke kawasan sana. Allahu Akbar, subhanallah. Mohon guys. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammin syarri ma. Dia kayu ni selamat ataupun tidak. So kayu ni dilentangkan sampai ke arah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya cuba naik guys. Jadi ini adalah laluan tangga untuk naik ke atas. Tapi saya tak mungkin naik ke atas guys, sebab saya tu tangga ni agak reput. Apa dia? Dan ini adalah bahagian belakang tangga. Ini agak creepy. Saya kalau ikutkan memang nak masuk situ guys. Laluan ni .
saya nak masuk laluan ni. Mungkin kita akan study tengok kalau ada laluan daripada arah luar. Disebabkan ada banyak kulit tali pinggang kat bahagian sini, jadi saya rasa tidak selamat. Allahuakbar. Subhanallah. Bila saya menghampiri kawasan depan, cahaya lampu saya apabila tersuluh ke luar bangunan banglo ni, korang boleh dengar nyalakan anjing akan bertambah kuat. Perasaan saya seperti saya sedang diintai, guys. Bangunan ini tidaklah begitu besar, tapi laluan dia agak terhad. Dia jadi terhad disebabkan kami terjumpa ataupun ternampak kulit-kulit tali pinggang. Jadi dia jadi terhad bagi saya. Sebab kami, saya tak akan pergi ke laluan-laluan yang agak Allahuakbar. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solin. Auzubika limatillahi tamatim syari. Jadi kawasan Allahuakbar. Jadi kawasan ni saya tertarik untuk pergi tau. Saya sangat tertarik untuk lalu kawasan ni. Tetapi agak terhad disebabkan terjumpanya kulit tali pinggang tu membuatkan saya ragu-ragu nak masuk ke situ. Allahuakbar. Subhanallah. Hei, ada orang ya? Subhanallah. Alhamdulillah tercapai niat kami untuk sampai ke banglo upsi ni, guys. Dan macam-macam cerita berkaitan dengan lokasi ni. Kalau korang boleh study dan buat research berkaitan banglo ni, ataupun boleh ke channel-channel YTC sahabat-sahabat explorer kita seperti Faizal Rozi, Adam SPX, AY Studio dan beberapa lagi. Dan korang boleh tengok jika ada yang buat explore waktu petang, mungkin korang akan dapat teliti dengan lebih banyak berkaitan dengan banglo ni. Okey, brother boy datang ke kepala saya, base berada di luar. Kau boleh nampak dia dengan aspa. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, guys. Jam sekarang hampir 12.45 malam.
Banyaknya anjing tu. Banyak. Ambil kayu lah, ambil kayu. Okay, kami terpaksa hentikan rakaman seketika guys. Sebab lebih daripada 5-6 ekor anjing yang menghala ke arah kami sekarang ni. Allahuakbar. Subhanallah. Okay guys. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Tapi bukan rezeki kami kan. Sebab tu kita cuba survey untuk laluan ke belakang. Mungkin dapur dia terpisah apa yang kami buat research. Jadi kami digemparkan hampir 5-6 ekor anjing yang terus anjing meluru, betul eh, pada buah, terus meluru ke arah kami, cuba untuk menyerang kami. Sebab kita dah bawa kayu lah. Kita dan kereta. Sekarang ni kami berada di dalam kereta. So kami bertiga terpaksa buat satu keputusan. Kita terpaksa hentikan rakaman. So safety first. Dan ketibaan kami bila anjing banyak-banyak cuba menyalak macam ni. So sebelah kanan kami ni ada tokong. Jadi ada beberapa warga penduduk sekitar sini ada keluar. So mungkin owner daripada salah seekor anjing yang duduk dalam ni. Nah, jadi kita pun tak nak mengganggu penduduk sekitar. Bertemu kita di lain waktu dan di lain masa. InsyaAllah hadir yang mana tahu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kita mahu tenang, pastikan yang enam pasti menang.